Evaluasi kami secara umum saat ini Fadli dibandingkan Paralimpik sebelumnya itu turun 1 detik, yang dimana tahun Paralimpik di Jepang itu 4.50, sekarang jadi 4.51. Ya kami menyadari bahwa usia juga memang berpengaruh di dalam nomor endurance ini, terutama nomor track. Namun demikian kita sudah berusaha semaksimal mungkin mencoba adaptasi sama iklim dan juga mencoba hal-hal baru untuk mendapatkan best performnya saat ini. Namun demikian tadi untuk Fadli sendiri drop di lap ke 11 karena ya harus perlu adaptasi lagi untuk peralatan barunya. Peralatan apa itu, Mas? Kita ada gear. Gear ini kita mencoba gear yang sedikit lebih berat dari sebelumnya. Namun demikian, 1-8 lap atau 2.000 lap awal itu sangat bagus, sangat impresif. Namun belum mampu untuk tetap menjaga konsistensinya. Itu karena gearnya kurang, belum terbiasa atau kurang cocok? Ini saja sih, sebenarnya kurang maintain saja. Karena memang ini sedikit agak baru bagi M. Fadli untuk di gear yang sedikit lebih berat. Itu diganti lebih berat, maksudnya tuh biar apa, Mas? Ya, secara performa memang... Tentunya riset-riset ya dari sebelum-sebelumnya pakai gear besar itu... Fadli cenderung bagus ya, tapi karena maintainnya juga masih kurang lama, jadi turun 1 detik dari Paralimpik sebelumnya. Kalau dari lawannya gimana, Mas? Kan tadi katanya ya, lawannya muda-muda. Ya, untuk lawan ini sangat luar biasa, banyak sekali atlet-atlet muda di dunia, dan yang sebelumnya itu di IP 4000 itu rekornya adalah 4.22, sekarang jadi 4 menit 16 detik. Jadi sangat impresif, hampir di negara-negara Eropa mereka mengeluarkan atlet-atlet baru dan muda-muda. Di bawah 30 tahun? Ya, banyak di bawah 30 tahun saat ini. Untuk nomor berikutnya masih ada yang Untuk nomor berikutnya, untuk di track sudah habis hari ini, dan nomor berikutnya adalah nomor road. Kita turun di nomor individual time trial dan juga individual road race. Untuk persiapannya? Untuk persiapannya, kita masih harus melakukan adaptasi lagi karena ini cuacanya berubah sangat drastis. Jadi kami perlu persiapan lagi. Karena kan kalau di road itu outdoor, jadi kita harus berusaha untuk menyesuaikan dengan suhu. Itu termasuk gearnya juga dipakai lagi, Mas, tadi yang untuk? Oh enggak, karena ini... Jadi kalau di sini itu semua peralatannya sudah fix dan shifternya juga sudah proper, jadi mau pindah-pindah gear nggak masalah. Kalau di track adalah single gear, kalau di road kan gearnya sampai 12, jadi aman. Tidak ada kendala di teknis. Jadi kendalanya di cuaca ya, Mas, ya? Ya, kendalanya kita saat ini di cuaca karena perubahannya sangat drastis sekali. Untuk adaptasi itu, Mas, di road? Adaptasi di road kita nanti latihan di Athlete Village dulu, di World Bike agar bisa ini meningkatkan performnya lagi, jadi nggak, biar ngisi lah di tenaganya, Fadli.
Tapi udah siap ya Mas ya? Iya. Track selesai. Ya, bismillah, kita siap, ya? Kita persiapkan dengan baik. Ya Mas, ya. Komentarnya Mas atas hasil hari ini? Alhamdulillah sudah diselesaikan satu nomor dari tiga nomor yang saya ikuti. Dan nomor kali ini di kelas individual pursuit 4000. Dan ya lebih kurang sih dibandingkan yang Tokyo. Cuman saya ada beberapa ya ada sedihnya karena tidak bisa melewati PB saya sendiri. Tapi ada senangnya karena saya ada mencoba satu hal yaitu gear yang sangat krusial. Biasanya saya pakai gear yang dulu dan sekarang itu lumayan meningkat sampai 6 mata. Ya, cukup signifikan. Dari sebelumnya berapa mata? Dari sebelumnya di 58, 15, sekarang 60, 14. 14-nya ini, jadi ganti belakang satu mata turun itu sampai dengan tiga depan gitu. Jadi apa penyesuaiannya yang kurang lama atau gimana Mas? Ya ini apapun hasilnya karena kita berdua-dua saya dengan pelatih selalu saya diskusikan dengan pelatih dan ini hasil kesepakatan kita berdua. Ya memang waktu latihan kita cuma boleh 8 lap, sedangkan saya tandingnya itu 16 lap gitu. Waktu pada saat 8 lap ya memang bagus gitu. Terbukti saya sampai 10 lap masih bisa konsisten, tapi lap ke-11 sih udah mulai turun. Berarti performa kaki saya sudah mulai laktatnya naik dan performanya menurun. Kalau napas sih aman karena RPM jadi rendah ya. Biasa saya RPM tinggi, kakinya aman. Sekarang kakinya nggak aman, napasnya aman gitu. Jadi ada catatan pelatih tentunya untuk apa saja sih yang perlu ditingkatkan buat Asia yang penting. Karena memang dari awal kita itu ya memang zonanya masih zona Asia ya. Untuk tingkat dunia ini melawan orang Eropa itu ya kita hanya mencoba memperbaiki waktu aja lah sebenarnya gitu. Karena memang gapnya cukup lumayan cukup jauh. Yang paling masuk akal kita bersaing di kelas Asia. Dan ya itu catatan penting buat nanti ASEAN Para Games di kedepannya nanti. Bukan ASEAN, yang masih ASEAN. Kan ASEAN dulu, baru Paralimpik lagi. Ya kita yang terdekat dulu lah. Gitu. Untuk yang road, Mas? Siapanya bilang? Kalau yang road tuh lebih banyak kemungkinan ya. Kalau kita tanding di track, itu bener terukur detail, 1 tambah 1 sampai dengan 2, jadi memang apa yang kita biasa lakukan ya itu memang hasilnya gitu. Jadi bisa jadi sebelum tanding tuh kita udah tahu hasilnya kita gitu, bisa jadi seperti itu. Tapi kalau di route masih banyak faktor yang jelas bisa lebih enjoy lah. Jadi kalau di track itu tahap demi tahapnya benar-benar harus kita lakukan. Kayak saya nih kemarin latihan pada saat sebelum trek, masuk trek itu makan apa dulu, terus istirahatnya seperti apa, terus pemanasannya berapa lama, itu harus benar-benar saya apalin biar mencapai performa yang saya mau gitu. Tapi kalau misalkan di route itu kita belum tahu, baru besok nanti akan tes rute. Ya mudah-mudahan bisa memperbaiki posisi yang sekarang